Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib ketika perang Mu'tah, Nabi Muhammad berkata, "Ya Ja'far, engkau pegang ini bendera, jangan sampai ini bendera jatuh di atas tanah." Dan Imam Ja'far ibn Abi Thalib At-Tayyar, beliau pegang bendera tersebut dengan tangan kanannya. Datang musuh, ditebas tangan kanannya, beliau potong bendera itu, apa beliau pegang bendera itu dengan tangan kirinya. Ada musuh bawa pedang, ditebas tangan kirinya, beliau pegang bendera tersebut dengan kedua bahunya, sampai-sampai beliau berikan bendera itu agar tidak terjatuh di atas tanah. Tetapi tadi sore, bendera yang selama itu diperjuangkan oleh Nabi agar bendera itu tidak terjatuh di atas tanah, bendera itu telah dibakar oleh oknum Bansar yang ada di Garut. Saudara-saudara, kami sampaikan kepada pihak kepolisian, jikalau mereka pembakar bendera tauhid tidak ditangkap, tidak ditemukan, tidak dihukum dengan seberat-beratnya, kami para santri akan turun ke Garut dan akan kami bakar mereka sebagaimana mereka membakar kalimat Allah. Kalau polisi tidak tangkap, saya yang pimpin perangnya. Kita ber